Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bendot Vespa Pati. Oke. Semoga kalian semua para skuteris, para penonton dan lain-lain semuanya pada sehat-sehat selalu. Kali ini kita sudah beberapa hari ini enggak jalan-jalan karena enggak enak banget. Mesinnya kurang enak, bukan mesinnya sih. Ini karena knalpot ya. Knalpotnya sapi tank itu rada ngeden. Nah, akhirnya beli lagi knalpot yang rada biar lepas gitu ya kan, biar pengeluarannya biar plong gitu. Sebenarnya ini knalpotnya dari Vespa tank yang besar yang kemarin, yang lebih gede Vespa tank yang 4, tuker ke sini. Suaranya sih lebih adem, gak berisik, cuma ngeden banget. Dan akhirnya gua putusin buat ganti aja lah, emang knalpotnya kurang cocok nih, kurang oke. Kita lihat dulu nih knalpot sebelumnya, kita pakai HKS oval murah nih, harganya 110.000 dan kita ganti yang lebih murah lagi, harganya cuma 70.000. Ini knalpotnya mereknya oke, kita unboxing sekalian knalpot mereknya HKS juga kalau nggak salah, lupa. Tapi bentuknya bulat gini ya. Oh ya, HKS juga, HKS kayak siapa ya tipenya ya, lupa lah. Pokoknya ada di online, harganya cuma 70.000. Jadi habis ini kita ke tukang las, bukan ke tukang knalpot ya, tukang las biasa. Tukang las biasa, langsung kita las gini. Di suaranya nanti biar lebih adem dan mudah-mudahan lebih plong keluar ya, soalnya itu kayak nahan banget. Kalau ini suaranya sih adem, cuma nahan itu tarikannya kurang plong banget. Waduh, kurang, namanya kurang plong ya, kurang enak ya. Oke, makanya ikutin gue terus sampai sekelarnya video. Abis ini kita ke tukang las buat ganti knalpot yang belum subrek dulu lur. Yoi, berangkat ke tukang las di dekat sini. Kita perlu pakai helm. Oke, kita sampai di depan itu gala-gala habis.
kita sudah ada di bengkel las, Lur. Ini bengkel las andalan kalau soal knalpot. Beliau juga orang Vespa juga. Udah lama bermain di Vespa. Tapi sekarang sudah pensiun. Udah libur, udah pensiun. Sekarang fokus usaha pakai las karbit, Lur. Las karbit untuk knalpot. Eh? Bang Nando. Orang-orang Nandar, Nando. 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 Oke. Wes jadul yo. Ilmu apa sih Jawa asli. Eh. Jawa asli. Yo, sangar. Ini dia bengkelnya Bang Nando. Kita lasin dulu, gerinda dulu, dipotong dulu, potong, bikin dudukan lagi untuk knalpot yang ini, langsung tempel lagi dan kita tes nanti hasilnya. Posisi di dekat Pasar Ngagel, sebelah utara Pasar Ngagel ada bengkel pojokan, bengkelnya Bang Nando, Nandar alias Nando. Bang Nando, jas Bang Nando. Ini, nah, ini. Oh, terlalu undang banget. Nah, tapi kurang mudah ini mau pol nah. Ini terlalu kuat. Ini pol notok deh. Kayak nyambung aja. Ora iso. Blus nanah ora iso. A1 wong iki karyane Bang Nando biyen iki ya nyambung iki ya langsung ya masuk klengnek apa okay. Ya sip ya. ori ya ngono Bang Nando lur jos iki bapake tidak usah diarahkan sini-sini wes wah Bang Nando soal perpespaan soal per lasan A1 semua aja Bang Nando seluruh pati biasanya do kenal sudah tahu oke. Nando alias Nandar sudah paham. Nah, nanti bakal jadinya seperti ini, tinggal ditempel las, diratain sama pegangannya juga, nanti kita tester tarikan dan nyalanya, ademnya atau semakin kencang kurang tahu, kita tunggu. Proses pembakaran pengelasan dipanasi, dikasih tambahan kawat. Kita cari berisa yuk, berisa kemana ini? Beli jajan apa dia? Oh, makan deh itu, kayaknya. Ya, Pasar Ngagel. Nah, Pasar Ngagel kalau sore gini udah rada sepi, paling beberapa toko aja yang ada. Tapi kalau pagi ramai sekali. Kita cari no kan bener bocilnya di situ. Bapaknya di sini. Awal lagi kamu.
kamu makan sate. Ada yang dibagi? Hah? Ada yang dikasih? Wah, udah jadi nih kayaknya nih. Kita tester dulu kalau misalnya sudah jadi. Awas deh, panas deh. No, panas itu. Sini. Sini aja sini. Suaranya kita tes. Wah, rada ngebas juga. Mantap nih, gak ngeprek. Wois, mantap. Tapi terlepas rangganya ditarik. Kita tes nanti. Tukang lasnya mas. Nah, Bang Nando. Katanya Nando, namanya Bang Nando. Kan Nandar Nando. Wois. Cadas ini. Rekomendasi juga nih untuk ekstriman juga. Suaranya ngebas mantap. Tapi ditariknya nanti kita tester. Habis ini kita tester sekalian arah balik, arah pulang. Gimana tarikannya? Lebih narik apa enggak? Hah? Ora usah. Iki ben gua glotoki plastik entok. Oke, nanti selanjutnya kita tes. Tes. Oke. Kita gas, kita tester knalpotnya sembari jalan. Loh, plong apa? Ngeden. Ayo, pamit ya, cepat lu. Tapi suaranya lebih kencengan ini daripada yang tadi, tapi enakan ini sih, ngebas. Oke, mantap. Dia masuk ke pura desa Magel. Nah, kalau ngegas gini kan jadinya ramah lingkungan. Sama tetangga juga enak ya kan. Kalau napasnya kenceng banget itu, kalau di jalan sih enak. Cuma, ya itu. Sama yang lain, ntar kalau kencengan bisa disumpahin orang ntar. Nanti mandi ya langsung ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Pokoknya bacotin aja, udah bacotin. Bacotin di kolom komentar atau mau request spill apa boleh. Nanti insya Allah saya spillin. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.